Padahal di bisnis itu bukan masalah hanya murah-murahan cost leadership, tapi kita harus mendifferentiate ya produk atau service kita. Kita harus mengcreate market yang baru, ya segmen customer yang baru, sehingga kita bisa mereinvent bisnis kita. Dari mulai memahami persaingan, hambatan di dalam usaha, dan peluangnya dalam rangka menjadikannya sebagai strategi bisnis. Di kelas ini, kamu juga akan belajar Fryu Entrepreneurial Resources Framework hingga mempelajari formula bisnisnya Elon Musk yang sudah berhasil dan sukses di skala global. Dan untuk mewujudkan semuanya, kamu harus mengetahui sumber daya yang paling dibutuhkan oleh seorang entrepreneur. Halo, saya Hari Patria, sudah bergelut membangun bisnis lebih dari 13 tahun hingga memiliki jaringan bisnis pribadi dan saat ini berkembang di skala global. Di kelas ini, kita akan belajar tentang dunia entrepreneurship dari konsep hingga eksekusi dengan entrepreneurial mindset. Selain itu, kelas ini akan membuka wawasan kamu tentang kualifikasi apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses hingga skala global. Jika kamu adalah orang-orang yang tertarik untuk menciptakan lapangan kerja, mendongkrak roda perekonomian dengan bisnis sendiri, maka kamu cocok sekali untuk berada di kelas ini. Selamat belajar dan bertransformasi bersama saya, Hari Patria, dalam kelas entrepreneurship skala lokal hingga global di kelas.world.